Panah pada 3721. Ini mengganggu. 3612. Arau ini duduk. Arau dulu. Kurang ajar. Mika belum. Dan LHDN ini 71%. Yang selebihnya saham yang ada lebih kurang 950 syarikat lebih yang ada 1%, 2% di pasaran, di bot security, yang mana bila mendapat tawaran harga yang mahal mereka akan jual. Sebab ini keuntungan jangka pendek. Untuk yang 71% ini, adakah kerajaan nak reduce GIP yang ada 7% sekarang untuk dijadikan 30%? 30% ini perlu 23% daripada lembaga asil ataupun daripada KWSP. Yang mana kita tahu dah ini satu syarikat negara, syarikat rakyat yang memberi keuntungan kepada semua penglibatan MAHB. Jadi saya harap benda-benda macam ni kawan-kawan saya sebelah sana pun kena ambil berat. Walaupun tak nama BlackRock, tapi GIP ini mempunyai saham 100% BlackRock dalam GIP ini. Itu satu teknikal lah yang nak sembunyikan BlackRock tu. Tu ya sebab tu bila hari tu apa ni Ipoh Timur kah ataupun Gopeng yang tanya saya tak faham tu. Saya faham. Saya bab-bab ni saya faham juga. Okey, oleh sebab itu saya haraplah Ketua Audit Negara masuk menyiasat balik. Yang pertama DNAA 47 kes, yang kedua MAHB yang untung, kenapa kita nak offer dekat syarikat asing yang lain? Sebab kita dah lulus akta yang saya sebut tadi. Jadi kuasa kepada Ketua Audit Negara ni lebih luas, termasuk JLC, JLIC also perlu dibuat audit. Jadi oleh sebab itu saya harap ada standing order 3612. Yang Amat minta penjelasan. Ya, standing order 3612. Ahli tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan dewan. Okey, baik. Apa yang kelirukan? Tak ada keliru lah. Apa yang disebutkan Yang Muhammad tadi, kata 100% dimilik oleh BlackRock. Sila tunjuk bukti. Sila tunjuk bukti. Sebab itu fakta yang palsu dan fakta yang tak betul. Tak apalah. Tak, bukan tak apa. Kena tarik balik sebab itu fakta yang palsu. Yang disebutkan GIP milik 100% oleh BlackRock. Yang ini palsu, tipu, ni kelentong. Tarik balik. BlackRock dalam GIP. Tarik balik. Tak ada tarik. Tarik balik. Itu palsu. Tarik. Mengganggu. Speaker, sila buat petua. Itu adalah kenyataan yang palsu, yang tak betul, kita ketahui umum. Benda ni palsu. Jadi jangan nak bina naratif dengan fakta yang mengelirukan dewan. Namun, tidak ada kelemahan dalam pengurusan. Saya nak tipu kena menerangkan suara kepekap. Secara keseluruhan. Ini pasal dia tipu. Dia tipu guna fakta yang tak ada, tak wujud. Sila tarik balik. Speaker, sila mohon buat petua. Ini adalah benda yang mengelirukan dewan. Sila betulkan fakta. Bukan dia minta kebenaran, saya tak bagi pun. Tak, ini standing order. Saya standing tak order perlukan tak pendang untuk bagi kebenaran. Ini adalah standing order. Masa saya nak tarik balik. Tarik balik. 3612 tarik balik mengelirukan dewan. Point yang Muhammad speaker. Point of order 3721. Ini mengganggu. 3612. Arau duduk. Arau dulu. Kurang ajar. Belum. Eh, 3612 harau orang lama kena faham. 3612 mengelirukan dewan petua. Yang berhormat pendang, boleh tunjukkan apa yang disebut. Saya dah buktikan. Bukti dia mana? Saya dah buktikan. Bukti dia mana? Masuk dalam Google. Bukti dia mana? Bukti dia mana? Sila tunjuk bukti, kalau tidak tarik balik. Saya tak akan tarik balik sebab saya yakin. Saya tak akan tunjuk buktilah. Kalau yakin tu tarik balik. Kalau tarik tu tunjuk bukti. Kalau tak ada bukti tu tunjuk. Okey. Ini pendang. Nak tunjuk bukti dia siapa? Bukti dia mana? Okey. Nak pakai Wikipedia dia? Nanti sekejap. Nanti datilah. Nak pakai soya ke cincau? Dia orang jawab ni. Ini tak suka belakang-belakang benda ni. Okey. Saya ada Global Infrastructure Partners. Black agrees to acquire Global Infrastructure Partners, creating a world leading infrastructure private market investment platform 100% in agrees to acquire. Has it been acquired? 100%. Has it been acquired? Yes. Has it been acquired? Has it been acquired? Yang Berhormat, macam mana? Has it been acquired? Please answer the question. You are trying to prove yourself. I'm giving you the answer. Yang Berhormat, Ipoh Timur. Nak ganggu saya. Ini parlimen, dia pun tak tahu sebenarnya.
Kami nak dengar kenapa dibenarkan mengganggu. Ini mengganggu. Ini bukan mengganggu. Yang Berhormat, saya nak dia betulkan kelentong dia. Eh, kami tak berhak untuk jawab seperti ini. Ipoh Timur bila jadi juru. Ali-Ali Yang Berhormat. Ali-Ali Yang Berhormat. Yang Berhormat, Ipoh Timur boleh buat usul untuk minta bukti. Usul. Speaker, mohon dia tarik balik buat sementara waktu. Sebab diketahui umum, faktanya penjualan itu tidak berlaku, belum berlaku dan dia tak memiliki. Jangan menggunakan apa yang ada dalam kuasa Dewan ini untuk tipu mengelirukan Dewan dan orang di luar sana. Inilah taktik dia orang. Inilah. Ali-Ali Yang Berhormat. Yang Berhormat, Ipoh Timur boleh buat usul dan untuk Yang Berhormat pendang.